menyerang ke sebelah kiri. Kami menyapa Anda dari manapun saat ini Anda menyaksikan sendirian, berpasangan, berame-ramean, nonton bareng. Inilah dia pertandingan sangat seru. Hirose angkat bola, jump! Berhasil diantisipasi, tendangan LDR dan juga masih melambung. Serangan pertama untuk Persela. Jabret! Berturut-turut hanya dalam waktu 3 jelang 4 menit sudah ada beberapa peluang bagi Persela yang bisa dilakukan oleh Alex menerobos dan tega sekali. Leon angkat lagi, jabret! Upaya cantik yang dilakukan oleh Delvin Rumbino mengirim bola kepada rekannya tadi yang ada di depan. Gagal melakukan upaya remedial dalam melakukan crossing. Dan kemudian dia bisa memberikan santapan yang begitu matang untuk rekannya yang ada di depan menunggu, Alex Dos Santos. Jabret, gol! Asup. Mang Prang Esteban Vizcarra, baru saja saya katakan tadi, gol cepat dibalas dengan cepat ketika pertandingan tadi malam. Dan hari ini ternyata juga sama, Bung Binder. Pendukung Persib Bandung juga hadir berdampingan dengan para pendukung. Gol! Hiji, dua kali kita lihat dari umpan set piece, tendangan penjuru tadi dari tiang jauh kecolongan oleh seorang Vizcarra. Sekarang kecolongan lagi dari seorang Jupe Ahmad Jufrianto yang membalikan skor dari tertinggal 0-1 menjadi unggul 2-1. Bung Bidan. Gozo lari terus dan kita lihat adakah ruang di sana. Oh, malah kepleset jatuh. Jab as au. Saatik deui Eze. Penyelamatan yang menggapai angkasa tadi dari Made Wirawan kita lihat dalam tayangan ulangnya. Wow, Bung Binder. Jabret! Cantik manja paripurna, kejam. Tanpa amnesti, tanpa perlu keras-keras, lembut tetapi mematikan dan menyakitkan, membuat nelangsa bagi Made Wirawan dan pertahanan Persib Bandung. Luapan ekspresi kegembiraan yang seperti terlambat. Tadi dia tenang aja, sekarang dia begitu luar biasa ekspresinya. Dari seorang Kei Hirose memberikan umpan terukur dan dia chip begitu saja. Dari para pemain Persela Lamongan bisa terbaca oleh Ahmad Jufrianto. Upaya yang tadi dilakukan, kalau tidak tentu saja berbahaya lagi. Tapi kali ini Persib Bandung juga tidak mau kalah. Kita melakukan respon, kita lihat menuju sebelah kiri pada Eze kedua hasil. Masih Eze, dia juga chip. Tapi kali ini tak lagi bisa menuju on target. Coba lagi para pemain Persib Bandung untuk keluar dari tekanan. Dan kali ini kita fresh butuhan berikan kepada Eze. Kembalikan lagi kepada Fred Butuan. Ada Esteban Vizcarra, ada juga ruang bagi Esteban Vizcarra. Masih bisa diantisipasi. Berganti kali ini serangan untuk para pemain dari Persela. Kita saksikan angkat bola. Yah.